بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. Ini daftar pengajian di masjid kita. Senin malam Selasa fikih 4 mazhab, Selasa malam Rabu akidah Asy'ari, Rabu malam Kamis sejarah sirah, Kamis malam Jumat gak ada pengajian wirid Yasin, Yasinan. Oh, apa baca-baca Yasin itu? Baca Yasin bid'ah. Baca Yasin kok bid'ah? Kecuali baca Quran sama-sama. Baca Yasin. Yasin itu Quran apa enggak Quran? Ya Quran, silakan. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Ditulis, ditulis di Instagram Abdul Somad penyebar hadis palsu, la ilaha illallah. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, maka subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Abdul Somad penyebar hadis palsu. Memang kamu suka alamat palsu. Bacalah tafsir Ibnu Katsir. Namanya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Di mukaddimah surat Yasin, di sana dituliskan, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, sanadnya jayyid, baik, bisa diamalkan. Tentang masalah baca Yasin, enggak salah, silakan silakan baca Yasin. Tapi kan enggak ada disebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Dia bilang man qara'a Yasin fi lailatin nakirah, indefinite, tidak tertentu. Silakan mau malam Senin, mau malam Selasa, mau malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi karena enggak sanggup tiap malam dia baca malam Jumat. Kalau malam Jumat juga enggak sanggup, mati aja. Pendek kok baca Yasin. Tapi lagi-lagi pendidikan. Baca Yasinnya jangan seperti baca mantra. Bim salam bim abar kada berapa Allah pokok. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Betapa senangnya hati orang tua. Masya Allah Pak Ustaz, anakku sejak dengar video Pak Ustaz sudah pandai baca Yasin. Dibuka orang tua kamar, dia lihat dalam flash disk. Bacalah dengan guru. Datang ke kori, saya mau jangan cuma ngaji-ngaji, bukan sekedar tabligh akbar. Selesai acara pengajian, datang ramai-ramai, datang ke Ustaz Qori kita tadi. Ustaz, Ustaz di mana ada majlis tahsin? Tahsin, perbaiki bacaan. Jangan cuma ngaji. Ini banyak yang baca Quran silent. Baca Quran bersuara macam tadi. Ustaz, tanya keluarga Al-Habib Ibnu Sumain. Ustaz Habib, ya, tadi malam ada qori baca Quran mantap sekali, ya. Di mana tempat alamat tahsinnya? Kamu mau belajar? Enggak, mana tahu dia belum nikah. Belajarlah baca Quran. Bawa anak-anak kita. Pak Ustaz, ini anakku, aku ingin dia baca Quran. Aku dulu bodoh, Pak Ustaz. Kami tinggal di kampung, guru ngaji enggak ada, orang tua enggak peduli. Sekarang aku enggak bisa baca Quran. Aku tidak ingin masa laluku seperti anakku, maka anakku ini harus baca. Begitu. Lagi-lagi pendidikan. Kalau mau pilih mantu, carilah mantu yang peduli pada pendidikan. Kamu mau minang anak saya? Ya. Kamu nanti peduli pada anak saya? Jadi calon istrimu? Insya Allah, Pak. Jangankan uangku, nyawaku akan kubelakan untuk anak Bapak. Aku datang meminang anak Bapak, aku ingin dia menjadi pendampingku menjelang kematian tiba. Masya Allah. Allahu Akbar. Yang kuat teriaknya, kuat pasti belum nikah. Insya Allah. Yang teriaknya kuat, dibawa malaikat doanya kepada Allah, maka diberikan jodoh yang soleh dan solehah.